Pemirsa, keramik kuno yang diduga berasal dari peradaban sejarah Cina pada masa dinasti Song yang diperkirakan pada abad 13 Masehi ditemukan oleh warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Kandis, Kecamatan Dendap. Keramik kuno yang ditemukan berupa guci, kendi air minum, mangkuk, dan patung singa. Warga desa Koto Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dihebohkan dengan penemuan keramik kuno yang diduga berasal dari peninggalan sejarah peradaban pada masa dinasti Song pada abad 13 Masehi. Benda bernilai sejarah ini berupa guci, kendi air minum, dan mangkuk. Benda ini ditemukan saat warga sedang menggali lubang untuk membuat parit cacing di dekat pinggir Sungai Batanghari. Selain keramik, warga setempat juga sempat menemukan arca ataupun patung bentuk hewan berjenis singa berukuran 20 cm. Sini, petani di sini pergi mencari upah, kerjaan cari upah, menggali parit cacing. Kemudian dia menemukan kepingan-kepingan sejenis keramik ini. Dia dengan penasarannya dia menggali terus, akhirnya menemukan yang utuh, sejenis mangkok. Nah, disitulah dia menyebar luaskan ke kawan-kawannya sehingga ramai pencarian keramik. Keramik kuno yang ditemukan saat ini masih disimpan di rumah masing-masing warga setempat. Sementara patung singa kuno dibawa ke Provinsi Jambi oleh penemunya. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan. Warga sini, ayo si anak